Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Iran segera menyerang Knesset Israel. Serbuan IDF ke Lebanon jadi bencana yang belum pernah terjadi. Anggota Knesset, Parlemen Israel memperingatkan agar militer pendudukan Israel IDF tidak melakukan penyerbuan ke Lebanon. Menurut laporan RNTV, anggota Knesset dari pendudukan Israel menyerukan kekhawatiran mereka pada Jumat tanggal 2 Juli 2024 atas rencana militer IDF saat ini untuk melakukan penyerbuan. Beberapa anggota Knesset menggambarkan rencana tersebut sebagai cacat dan memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan kegagalan yang membawa bencana dengan konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tulis laporan tersebut dikutip pada hari Sabtu. Mereka mengkritik rencana tersebut karena IDF tidak mengatasi kesalahan yang mereka buat saat melancarkan agresi militer dari Gaza selama 10 bulan terakhir. Perbatasan antara pendudukan Israel dan Lebanon telah menyaksikan eskalasi dan pertukaran tembakan hampir setiap hari antara militer IDF dan Hezbollah sejak agresi di Gaza dimulai pada tanggal 7 Oktober. Pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh terjadi hanya beberapa jam setelah militer membunuh komandan senior Hezbollah, Fuad Sharuk, di Beirut yang semakin meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik. Sekretaris Jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah memperingatkan penduduk Israel pada hari Kamis bahwa mereka harus bersiap menghadapi pembalasan dengan menyatakan kalau pembalasan tidak dapat dihindari. Malam harinya, Hezbollah mengumumkan telah menembakkan lusinan roket ke wilayah utara pendudukan Israel sebagai balasan atas serangan udara di Lebanon Selatan yang menewaskan 4 pengungsi Suriah. Ini menandakan serangan pertama Hezbollah sejak pembunuhan Sharuk pada hari Selasa. Sebagai tanggapan, militer pendudukan Israel melancarkan serangan udara di lokasi Lebanon Selatan tempat roket ditembakkan menembaki sasaran di desa Rames dan Rabia. Pembunuhan Haniyeh dan Sharuk dipandang sebagai perkembangan signifikan yang semakin meningkatkan ketegangan regional di tengah agresi yang sedang berlangsung di Gaza. Setelah pembunuhan Haniyeh, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersumpah untuk memberikan hukuman berat kepada penduduk Israel dengan menyatakan bahwa pembalasan kematian Haniyeh adalah kewajiban. Iran janjikan serangan cepat dan berat terkait pembalasan Teheran ke Tel Aviv. Diplomat Iran yang tak disebut namanya menyebut persiapan Israel menghadapi serangan balas dendam Teheran atas tewasnya kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh sia-sia. Serangan balasan Iran yang tidak terduga terhadap Israel secepatnya akhir pekan ini. Terkait hal itu, diplomat Iran menegaskan Israel telah melewati garis batas yang ditetapkan Teheran. Diplomat itu juga memastikan serangan balasan Iran akan berlangsung cepat dan mematikan. Tidak ada gunanya bersiap menghadapi serangan Iran. Israel telah melewati semua garis merah. Respon kami akan cepat dan berat, kata diplomat dilansir Anadolu Agency. Diplomat tersebut yang diberi pengarahan Iran mengatakan upaya berbagai negara untuk meyakinkan Teheran agar tidak melakukan eskalasi telah dan akan sia-sia mengingat serangan Israel baru-baru ini. Tanggapan diplomat itu muncul setelah Pentagon mengumumkan Amerika Serikat akan mengerahkan aset militer tambahan ke Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Austin sebagaimana diumumkan Pentagon telah memerintahkan pengerahan kapal perang angkatan laut tambahan jet tempur dan sistem pertahanan rudal balistik di Timur Tengah. Pemerintah ini diberikan untuk mengantisipasi tanggapan Iran dan poros perlawanan terhadap pembunuhan Haniyeh dan komandan senior Hezbollah Fuad Sharuk baru-baru ini. Menurut Pentagon, Austin telah memberitahu Israel lewat Menteri Keamanan Yoav Gallant mengenai rencana tersebut, dikutip dari Al-Mayadeen. Menteri Lloyd Austin telah memerintahkan penyesuaian postur militer Amerika Serikat yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan Amerika Serikat, meningkatkan dukungan bagi pertahanan Israel, dan memastikan Amerika Serikat siap menanggapi berbagai kemungkinan, kata juru bicara Sabrina Singh dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat. Diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas melalui panggilan telepon pada hari Kamis pengerahan militer Amerika Serikat untuk mendukung Israel melawan ancaman. Biden menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Israel terhadap semua ancaman dari Iran, termasuk kelompok teroris proksi Hamas, Hezbollah, dan Houthi.
Presiden membahas upaya untuk mendukung pertahanan Israel terhadap berbagai ancaman, termasuk rudal balistik dan pesawat tanpa awak, termasuk penempatan militer defensif Amerika Serikat yang baru, menurut Gedung Putih. Di saat yang bersamaan, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan, Badr Abdelatif dan mitranya dari Arab Saudi, Faisal bin Farhan, berdiskusi membahas eskalasi regional yang berbahaya, menyusul pembunuhan Haniyeh dan Shrouk oleh Israel. Menteri dari dua negara itu menjajaki cara-cara untuk meningkatkan kerjasama antara Mesir dan Saudi di berbagai bidang. Lewat panggilan telepon, mereka juga membahas ketegangan regional yang juga mengkhawatirkan akibat tindakan ekstremis Israel dan pola pembunuhan. Sangat penting untuk menghentikan eskalasi yang sedang berlangsung dan menuntut tanggung jawab negara-negara adik kuasa, khususnya Amerika Serikat, dalam menekan eskalasi itu, kata Abdelati. Sementara, Faisal menyatakan harapannya agar hubungan bilateral dilanjutkan untuk memperkuat koordinasi pada isu-isu regional.